Ini kan tradisi tiap tahun. Ada yang membedakan Bu dengan kondisinya saat ini karena ada pandemi COVID ini? Allahu Akbar. Kalau pas ini luar biasa karena pandemi, jadi kami harus prihatin sehingga tetap protokoler ya pasti. Jadi kami harus jaga jarak, pakai masker dan tidak banyak yang jualan karena memang masih prihatin gitu ya. Kalau biasanya hampir tiap gang itu ada 10 sampai 12 kakak yang jualan. Tapi kali ini segang hanya 2 atau 3, tidak banyak. Ya itu tadi karena masih prihatin. Dan tradisi ini juga dan kondisi seperti